Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya mau tanya, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Ibu-ibu dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Saya mau tanya, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Bapak-bapak dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Saya mau tanya, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, saya mau tanya, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Orang jahat atau orang baik? Dia disebut sebagai bapak infrastruktur Indonesia, sebagai bapak pembangunan yang baru. Jadi Soeharto gelarnya diambil oleh Jokowi. Ternyata pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi 1000 kali lipat lebih hebat daripada Soeharto. Soeharto memang dikenal sebagai bapak pembangunan. Minjem duit gede-gedean, pembangunan gede-gedean, baru tengah jalan pembangunan Indonesia langsung bangkrut tahun 1998. Soeharto tumbang karena infrastruktur. Membangun Indonesia, tapi lupa bayar hutang. Minjam terus, bro. Kebayang bapak ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, punya suami atau punya istri, kerjaannya minjem duit mulu, bayar kagak. Ya kita bisa bangkrut, bro. Minjem duit terus, tidak punya penghasilan, pas ditagih kagak ada duit, ya rumah disita, mobil disita, motor disita, kita jadi gelandangan. Seperti itulah keadaan perekonomian di zaman Soeharto. Disebut sebagai bapak pembangunan, betul. Dibangun, ya. Tetapi setelah itu Indonesia bangkrut. Tetapi kalau Jokowi, enggak, bro. Pinjam duit, iya. Pembangunan 1000 kali lebih hebat daripada Soeharto. Kalau Soeharto terfokus di Jawa saja, bro, pembangunan. Bahkan lebih terfokus lagi di Jakarta. Pembangunan cuma di satu titik. Tapi kalau Jokowi di semua titik yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Gak mungkin ya, bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air mau membangun tanpa pinjam duit, ya kita harus pinjam duit. Apalagi kondisi keuangan kita ketika SBY lengser minus. Ya gimana mau bisa membangun? Indonesia diwariskan minus pendapatannya oleh SBY. Jokowi, bagaimana bisa ngebangun? Pendapatan negara kita itu minus sebagai hasil warisan SBY. Ya pinjam duit lah. Yang penting pembangunannya nyata, tidak ada korupsi. Dari Sabang sampai Merauke. Dan tidak menyebabkan bangkrut, karena kita punya penghasilan, punya pendapatan, sehingga mampu bayar. Semuanya terukur, tersistematis. Makanya Jokowi ini pantas disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia atau Bapak Infrastruktur Indonesia. Membangun Indonesia besar-besaran tanpa bisa menjadikan Indonesia bangkrut. Malah Indonesia akan semakin jaya, bro, di tangan Jokowi. Jokowi ini baru 6 tahun lah. Memimpin Indonesia baru 6 tahun. Tapi sudah kelihatan di mana-mana. Membangun Indonesia 6 tahun. Sambil diganggu di sana-sini oleh para kadrun. Oleh para ulama-ulama kampret. Yang berilmu tapi ilmunya dipakai untuk menjahati Jokowi. Jokowi ini orang baik. Membangun pelabuhan, membangun bandara, membangun pertanian, membangun alutsista dan sebagainya. Mau membangun ibu kota baru, harga BBM satu harga. Jadi semuanya itu terbangun dengan sangat cepat, cuma baru 6 tahun. Coba kalau 6 tahun tidak diganggu oleh si Borokokok. Tidak terus diserang oleh si Borokokok. Kadrun dan Kadrunwati, ulama Kadrun dan ulama Kadrunwati. Wah, pembangunan Indonesia bisa meledak. Bisa oke banget. Coba perhatikan, bro. Video barusan yang di awal-awal video ini saya tampilkan. Ada seorang ulama karismatik, entah adiknya Kiai Haji Maimun Jubair atau saudaranya.
Dengan jelas-jelas dia begitu berani mengatakan bahwa presiden kita Jokowi ini adalah komunis. Boleh jadi dia pandai baca kitab kuning, tapi cara penafsirannya kayak tai kuning. Tidak mampu membaca tanda-tanda Allah, sehingga dengan seenaknya memfitnah Jokowi sebagai PKI. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jelas ini fitnah, bro. Jelas ini fitnah. Soeharto pernah mengklaim bahwa Soeharto telah membasmi PKI sampai ke akar-akarnya. Sampai yang bukan PKI pun dibantai oleh Soeharto. PKI sudah enggak ada. Nah sekarang muncul lagi katanya Jokowi PKI. Urusannya di mana, bro? Bukankah Soeharto sudah ngomong PKI sudah habis? Kalau Jokowi PKI ketika mulai menjabat, Pancasila sudah dirubah. UUD 1945 sudah dirubah. Buktinya? Pancasila malah semakin gagah. UUD 1945 semakin bersinar. Merah putih semakin berkibar. Kebinekaan semakin tersenyum. Banyak harapan rakyat Indonesia yang diwujudkan oleh Jokowi. Banyak mimpi Indonesia yang dilaksanakan oleh Jokowi. Mana mungkin Jokowi seorang komunis? Hanya karena mempromosikan Bipang. Lagian di sana ada kata-kata bagi bapak ibu yang rindu Bipang. Jadi kalau rindu ini pernah makan. Jadi dimaksudkan kepada orang-orang non-muslim. Dia ini presiden untuk semua agama. Bukan presiden satu agama. Wajar mempromosikan Bipang. Karena Bipang adalah makanan Indonesia. Ya permasalahan suka atau tidak suka, haram atau halal, jadi kembalikan kepada masing-masing. Kalau orang Islam ya jangan makan, jangan pesan. Kalau orang non-Islam ya silakan pesan. Ini ada makanan enak, khas Nusantara, namanya Bipang. Gitu aja korep. Ulama tukang fitnah, ini bahaya. Nanti murid-muridnya pun jadi tukang fitnah kabeh. Umat-umatnya pun menjadi tukang fitnah kabeh. Kalau sudah gini, liyah milu auzarum kamilatan yaumal kiamah. Maka bacotan umat, bacotan ulama ini, fitnahan ulama ini, akan. Bacotan ulama ini, dosanya akan dipikul dengan nyata di akhirat kelak. Dan sangat mengerikan, bahkan menjijikan. Wa min auzari ladzina yudzillunahum bighairi ilmi. Dan dia pun si ulama ini, si tukang hoax ini akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Memikul dosa-dosa para pengikut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya yo, saya sudah bilang, kalau nuntut ilmu, gak usah lihat nasab. Tapi lihat apakah yang dibicarakannya adalah sebuah kebenaran atau sebuah kebatilan. Sebuah kebenaran ikuti, sebuah kebatilan jauhi. Ustadz, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran itu kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Suatu perbuatan yang bernilai kasih dan sayang demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menebarkan kasih sayang. Itu orang yang benar. Itu ulama yang benar. Bukan menebarkan ghibah, bukan menebarkan fitnah, bukan menebarkan kebencian. Kalau ada ulama yang seperti itu, tukang ghibah, fitnah, hoax, tebar kebencian, nuduh Jokowi ini PKI, nuduh Jokowi ini komunis, meskipun dia hafal Al-Quran, meskipun dia hafal hadis, meskipun dia pandai baca kitab kuning, jauhi. Jauhi. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jauhi. Karena nanti, di akhirat kita ini akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya secara masing-masing. Tidak ada yang berkelompok. Maka urus, sayangi diri sendiri. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Itu yang diajarkan oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.